Assalamualaikum dan salam sejahtera cuy. Bersama saya lagi Bara MY Makan Keliling Malaysia cuy. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis cuy. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera cuy. Bersama saya lagi Bara MY Makan Keliling Malaysia cuy. Hari ini sudah ada bahaya cuy. Dia serious bahaya. Dia tanya sejak, dia WhatsApp. Lepas tu dia call. Dia tiada minta nego apa-apa. Sebab selama saya post ini ada orang offer, dia cakap RM10,000, RM13,000. Tapi yang ini memang dia datang, dia tanya ada kereta, ada minta location, dia datang tengok dan dia terus offer. Wow, alhamdulillah, amazing. So far dia punya offer sangat terbaik dan saya request dengan dia, saya cakap kalau boleh bagi nombor belakang dia 88 sajalah, sebab ini saya punya kereta kegemaran dan sampai bila-bila insyaallah saya akan ingat sampai bila-bila di kereta. Satu saya minta dengan dia 88. Alhamdulillah dia sporting. So far dia sporting. Dan dengan berbesar hati. Oh, berdiri bulu-bulu Roma. Okay. Sebenarnya dia kolektor uskul. Dan inilah dia. Okay, ini brother. Okay, sekarang kita pakai mas. Ini dia. Setakat ni, inilah offer yang paling terbaik. Dan saya minta dengan dia, saya kalau boleh ujung dia bagi 88. Itu saya punya niat. Tapi dia alhamdulillah dia boleh bagi. Berapa beli? 15388. 15388. Alhamdulillah sporting sempoi, tapi saya memang selut sebenarnya. Untuk saya punya pengalaman, kalau kolektor dia faham dengan kondisi barang dengan harga, betulkah? Betul. Yes. Okey, betul. Jadi kita pun respect dengan dia. Dan hari ini dia mau ambil kereta terus dan dia sudah transfer 15388. Boleh tengokkah? Dan sudah transfer dan dia sebenarnya kalau saya beli kereta saya bawa cash sebab orang miskin. Kalau orang kaya dia transfer. Ha, dia transfer. Okey, inilah dia punya dia bagi. Wow, alhamdulillah. Fantastic, amazing. Okey, serius bayu. Dia orang Subang Jaya dan dia punya kereta sebenarnya mahu ada 30 biji uskul dia. Harap-harap dia boleh jaga saya punya kereta dengan saya punya kereta bekas saya punya kereta dengan begitu baik sekali macam dia punya kolektor-kolektor yang lain. Sebab kalau tengok dia punya kolektor-kolektor kereta-kereta dia macam baru. Okey, dia ada parking sendiri apa semuanya. Memang saya respect lah cara dia main kereta. Dan dia seorang yang low profile, dia tidak cakap besar, dia tidak ada booking, dia tidak ada mau simpan dulu tengok apa semua, tiada. Aku respect cara dia beli kereta. InsyaAllah satu hari nanti aku akan begini juga. Tapi tunggu saya kaya dulu lah. Alright coy, tengok barang-barang saya bagi dia. Okay, ini hari tu waktu saya bancu cat. Aika cakap bagus pakai yang ini. Lepas tu bancu lebih sikit untuk persiapan bila suatu hari nanti macam dia tergores ke, terlanggar ke apa begitu sih. Jadi tak payah mau bancu. Dan sekarang saya ini saya bagi dia. Dan sekali dashboard. Dashboard sebab dashboard yang asal tu dia ada crack. Jadi kita bagi dia sekali. Okey. Sebab dengan harga 15388 tu saya sangat happy. Sangat happy bagi dia. Walaupun kereta ni saya punya kereta kesayangan, saya sayang betul ni kereta. Tapi saya rasa sayang tu terubat dengan saya request harga sebenarnya. Alhamdulillah. Serius buyer. Memang dia sempoi. Saya pun tak tahulah siapa sebenarnya. Saya tak tahu siapa sebenarnya ini. Saya kenal dia pun sebab dia tiba-tiba, sebab saya ada post pergi kerosel dan di Muda, tiba-tiba dia tanya kereta ada ke tidak. Lepas tu bagi location. Dia tidak tanya pasal harga, boleh nego ke tidak. Memang selut lah. Memang aku selut. Rupa-rupanya dia seorang kolektor. Kita respect. Sekarang bolehkah kita pusing satu kali? Pasal hantar saya balik sini. Boleh kan? Okey. Saya mau naik dengan dia kali terakhir lah. Walaupun mata macam masuk pasir sudah apa boleh buat. Okey. Kita kasih masuk barang. Aduh. Semoga dia boleh berkhidmat dengan baik.
belakang. Alright coy. Lipat kursi, saya tidak muat, dia sempat tidak muat. Dia lipat kursi dia. Oke. Okay. Dan tutup pintu dulu. Dan satu benda saya request dengan dia, saya mau naik di kereta kali terakhir. Tapi dia boleh tunaikan kali terakhir. Sempoi. Ini saya minta request dengan dia, bawa pusing-pusing kali terakhir. Sebelum ni saya memang jadi driver sejak hari ni lah. Selama saya pakai ni kereta, hari ni saya duduk di passenger. Kali pertama dan kali terakhir. Sempoi betul. Menarik, alhamdulillah ini pengalaman. Okay. All the best untuk Encik Jasni. Encik Jasni nama dia. Saya tengok saya tu pun, waktu jumpa pun saya tidak tahu nama dia. Saya tengok dia punya nama Facebook siap Jasni. Ha. Saya mau hari terakhir. Alhamdulillah terlepas sudah gian. Terus situ sajalah, situ sajalah. Situ nanti baru bos baru balik lah. Okay, sudah. Okey. Selesai sudah. Stop. Selesai sudah. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Inilah saya jual dengan harga RM15,388 dengan kita punya persetujuan. Ya, baik. Okey. Saya beli dengan RM15,000. Okay. Apa-apa nanti pasal tukar nama tu beritahu saya. InsyaAllah. Okey. Okey, sekarang dia balik Sepanjaya, kita doakan dia selamat dan dia boleh jagain kereta dengan baik. Di kereta dia beri pada saya dengan baik. Alhamdulillah, okey. Jangan lupa like dan subscribe. Di kereta. Ah, dia punya gear reverse kan tarik. Ah, begitu. Tak masuk. Ya, tarik di atas. Yes, begitu dia. Okey. Okey, selamat pelan-pelan. Dan bawa kita punya kereta sudah. Saya sudah kita jual di kereta dengan dia. Terus sekarang dia sudah akan pergi ke Subang Jaya. Okey, pelan-pelan.